penduduk Malaysia fahamlah bila berlaku kluster simbahkan laut. Itu nampak jelas. Bila kuarantin tidak dipatuhi, itulah akibatnya. Sampai 45 kes. Pasal satu orang saja. Satu orang punya pasal, tidak ikut itu, tidak mematuhi kuarantin, akibatnya 45 kes dalam. Sekali lagi saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak kesehatan
yang sudi bersama kita di mana saja, dalam informal, dalam peringkat community dan berbagai acara. Sejak saya di sini, sentiasa bersama-sama pihak kesehatan. Terima kasih banyak-banyak dan terima kasih juga kepada pihak penduduk kampung sini lah, kepikir-pikir penduduk kampung kita yang memberikan jasa maupun membuat orang di dalam berdatang masing-masing ada kesibukannya kan. Jadi saya harap di masa-masa akan datang, bukan saya anjuran jabatan perdagangan, tetapi apa ni program-program yang dianjur yang dibawa oleh agensi-agensi lain yang memberi faedah kepada kita, syukur banyak walaupun dia tidak bagi benda atau apa-apa, tapi sekurang yang memberikan maklumat itu kita akan bagi sokongan lah, untuk kebaikan kita juga. Apa melengahkan masa, mari saya dengan segala umat yang silakan sebagai Encik Ismail Haji Lekarina, Ketua Unit Pemerkosaan dan Perundangan Bikini Papar untuk menyampaikan ceramah beliau. Untuk itu majlis dengan segala hormatnya, mempersilakan. Yang berbahagia, kita punya Pembangunan Penerangan Encik Saidi Awang, kita punya MPKK Encik David, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selamat datang kepada kita punya acara ini walaupun begini-gini. Yang penting kita isi mana yang patut. Itu PKP. PKP ini kita tidak ada pilihan. Okay. Satu langkah yang paling berkesan untuk mencegah penyakit ini adalah PKP. PKP ini dilaksanakan, diwartakan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit-Penyakit 1988. Bukan saja-saja kita laksanakan. Ada dia punya panduan. Kita guna akta ini untuk laksanakan. Kita hadkan pergerakan semata-mata untuk kita bendung penularan COVID-19 ini. Jadi apa perlu kita buat? Kalau ada ahli keluarga kita yang dikuarantin, pastikan dia betul-betul dikuarantin dalam biliknya. Okay. Jadi apa perlu kita buat? Bekalkan dia makanan di pintu masuknya, pintu bilik. Jangan benarkan dia berinteraksi dengan kita. Pejabat kesihatan yang berdekatan. Okay. Dalam akta itu dia diletak di bawah Seksyen 10. Okay. Seksyen 10 beritahu menjadi tanggungjawab setiap orang yang mengetahui berlakunya suatu penyakit berjangkit, dia kena beritahu pejabat kesihatan yang berdekatan. Kalau dia tidak tahu pejabat kesihatan, dia kena beritahu polis. Ada yang tidak tahu polis kan? Kalau polis pun dah tahu, dia sandi juga. Okay. Sini polis paling dekat sampai di Lokawi. Beritahulah polis yang kita punya jiran ni ada tanda-tanda COVID. Kamu tahu tak tanda-tanda COVID apa? Tahu? Satu, dia batuk. Demam ni biasanya kita ukur dengan suhu. Tapi suhu, biasa di rumah tidak ada suhu kan? Dapat. Kalau kita tengok dia sudah betul, demam, ada batuk, ada sesak nafas, sakit tekak, itu tanda-tanda COVID. Tidaklah kita marah tu orang. Okay. Tapi yang kita mau beritahu adalah tanggungjawab kita. Okay. Salah kan kalau kita tidak lapor? Salah. Kita boleh kena komen 1,000. Kalau kita tahu berlaku suatu penyakit jiran kita tetapi kita tidak lapor, kita boleh dikompon 1,000 mandatory, tak ada kurang. Okay. Kita masih belum menang sebab COVID ini dia tidak macam penyakit lain. Kau percayalah, kalau kami kawal dengue di sini kan, kalau sudah 7 hari tidak ada kes pertama, kami boleh ketawa tu. Bukan saja kita tak, WHO pening kepala, semua orang pening kepala. Sebab ini penyakit baru, kita tidak ada lagi pengalaman untuk kawal. Lagi dia punya strain dekat lain sangat. Ada lagi mutasi lah, ada lagi. Jadi kita tidak boleh cakap bila kita tidak ada kes ni kan, okey sudah kita. Tidak boleh. Sama lah. Hari ini ada orang kan, mok free bahan dekat, mok. Tapi, tuan-tuan dan puan-puan, pernah tahu tak di mok ni ada berapa orang kita kuarantin? Pernah kamu tahu tak? Ada beberapa orang kita kuarantin di mok. Okay. Kalau ada daripada jalan-jalan tikus lagi. Kalau yang landing yang sah daripada lapangan terbang, yang sah daripada pintu masuk tu, okey, tidak jadi masalah. Dia melalui scanner, dia ada tanda-tanda, kita tahu masuk pergi pusat kuarantin. Tapi yang di Sabah ni banyak kan laluan-laluan tikus. Itulah yang kita risau. Okay. Benda ni dia tidak akan boleh kita settle dengan Kementerian Kesihatan sahaja. Benda ni kita boleh settle dengan diri kita sendiri. Itu sebabnya selalu kita punya KP beritahu kita kena jaga diri kita. Jaga diri kita
kita jaga kita punya keluarga, kita jaga kita punya masyarakat, kita jaga kita punya negara. Siapa jaga? Siapa jaga? Saya jaga kan? Tiada, kita sama-sama jaga. Okey. Hari-hari kuarantin di rumah ataupun di pusat kuarantin lah. Okay, untuk penduduk di sini kan, kita seperti yang saya beritahu tadi, kuarantin ni ada banyak jenis. Okay. Satu, kuarantin wajib di pusat. Mana-mana orang yang daripada luar negara, luar daripada Malaysia, kita akan kuarantin di kuarantin pusat. Okay. Itu tidak. Tetapi mana-mana yang datang daripada Semenanjung ataupun daripada Sarawak ataupun daripada mana-mana daerah yang ada tanda-tanda, ada tanda-tanda COVID. Dia ada tanda-tanda COVID. Okay. Apa perlu kita buat? Kita buat penilaian risiko ya. Ada satu borang kita akan isi. Penilaian risiko, dan jika ianya ada tanda-tanda seperti COVID, kita ambil sampel dan kita kuarantin di rumah. Nah, ini untuk kes-kes di dalam negeri ataupun dalam negara. Dalam negara kita tidak akan kuarantin di pusat. Okay. Kita akan kuarantin di rumah. Okay. Memang ada kita ada yang terkini minggu lalu pun ada kita hantar satu, tapi kita sudah lepaskan. Okay. Dia kalau kuarantin ni, kita akan kuarantin dia dan akan ambil sampel sebanyak 3 kali. Jika negatif, kita akan lepaskan. Sama juga, kita akan bagi dia dokumen perundangan untuk kuarantin dia, dan kita akan bagi juga dokumen perundangan untuk lepaskan dia. Okay. Jadi buat masa sekarang ni, di MOK ni macam tidak ada dia. Bukan maksud sudah habis dilepaskan. Okay. Tapi masa PKP tu kan, orang cerita orang MOK ni banyak daripada luar negara. Ada daripada Singapura, ada daripada Taiwan, ada daripada Perancis pun ada. Rupanya orang MOK ni kan, banyak bekerja di luar negara. Okay. Tapi pada masa itu, kuarantin diwajibkan di rumah. Dia berpasar-pasar. Bila sudah keadaan COVID menurun, masa itu kita kuarantin di rumah sudah. Boleh sudah. Okay. Dan sekarang ni kalau kita tengok luar negara, bukan apa. Dulu kita benarkan untuk, sebelum 1 Ogos, kita benarkan untuk kuarantin di rumah. Tapi, ahli keluarga dengan dia sendiri kan, ingkar kuarantin. Contoh dia macam kluster Siva Gangga. Kamu dah tahu kan kluster Siva Gangga di Kedah. Dia daripada India, kita kuarantin dia di rumah, tapi dia ingkar kuarantin di rumah. Tapi buka dia punya restoran, orang makan di restoran dia, semua kena jangkit. Lepas itu orang makan, kasih siapa dia terbalai. Jadilah sampai ke Pulau Pinang. Pergi Perlis, pergi ke Pulau Pinang. Ha. Di situ kita nampak kan betapa pentingnya orang kena kuarantin. Dulu masa kita kuarantin, semua orang bising. Apa ini kuarantin? Apa ini? Apa ini? Kami sendiri pun antar orang kuarantin. Kena maki hamun. Sedangkan benda ini penting, sangat penting. Ha. Sekarang ni penduduk Malaysia fahamlah bila berlaku kluster Siva Gangga. Itu nampak jelas. Bila kuarantin tidak dipatuhi, itulah akibatnya. Sampai 45 kes. Pasal satu orang saja. Satu orang punya pasal, tidak ikut itu, tidak mematuhi kuarantin, akibatnya 45 kes berlaku. Cuba kita bayangkan. Okay. Satu lagi, COVID ni untuk meninggal ni sangat cepat. Lebih lagi kalau yang umur dia budak-budak dengan orang tua. Okay. Jadi kita tidak mahu dah kerana kita punya perangai yang degil, orang lain kena. Okay. Memang ada. Cuma kita kena tengok keadaan. Kalau dia daripada luar negara, sekarang kita tidak akan kuarantin di rumah. Kita akan kuarantin dia di pusat kuarantin. Okay. Beralih kepada ceramah yang kedua dan juga yang terakhir pada pagi ini. Untuk itu kita persilakan Encik Muhammad Abdul Rahman untuk menyampaikan ceramah beliau pada pagi ini. Dipersilakan. Saya ingin bertanya kepada semua yang hadir di sini, masing-masing sudah kibarkankah jarum gemilang di rumah-rumah? Belum. Belum? Tidak berkira? Okey. Kenapa?
sebenar program kita pada hari ini mungkin ada sedikit penyerahan pada hari ini. Jadi bolehlah selepas ini kibarkanlah itu jarum gemilang dan juga kita kibarkan jugalah bendera negeri kita, negeri Sabah. Kibarkanlah jarum gemilang. Kibarkanlah jarum gemilang. Kamu tuan-tuan tahukah jarum gemilang ini dia bukan sentiasa dikibarkan tau. Dia hanya dikibarkan sempena bulan kebangsaan saja. Lain daripada bulan tidak boleh. Sebab dia ada akta dia tu. Hanya untuk kegunaan rasmi macam pejabat-pejabat kerajaan, swasta, untuk kegunaan rasmi saja boleh dikibarkan di premis diorang. Di kereta pun tidak boleh tu. Tapi hanya bulan kebangsaan saja kamu orang boleh kibarkan. Itu jarum gemilang. Untuk kita tafsirkan kita punya kecintaan kita kepada negara. Jadi kita sama-samalah, ya, sama-samakanlah kita kibarkan ini jarum gemilang dan juga kita punya bendera, itu bendera negeri Sabah. Hanya untuk ini saja bulan ini. Kita juga ingin sentuh mengenai penghayatan rukun negara. Siapa tahu pada tahun 2020 inilah sudah 50 tahun ini umur rukun negara. Tidak ada masalah untuk kita bersama-sama juga merayakan kita punya hari kebangsaan kita, yaitu Hari Malaysia pada 31 Ogos ini, hari kemerdekaan, Hari Malaysia 16 September nanti, ya. Jadi saya harap semua bolehlah mengibarkan kita punya jarum gemilang di mana-mana, di kereta kita kibarkan dalam bulan ini. Wakil daripada kampung Mok Kinalon Papan. Ini adalah tanda dukungan anda dan juga kita akan berkita Malaysia, ya. Walaupun kita berada di mana juga, di dalam sekalipun, kita terus kibarkan jarum gemilang. Malaysia, 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 Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. Kampung Mok, kita berpapar kepada tuan-tuan, pembina-pembina, juga keseluruhan yang sudah hadir pada pagi ini. Untuk itu, terima kasih.